ini mewakili suara kita semua. Karena kita sudah turun ke jalan capek-capek, tapi kita kayak nggak dihargai. Benar? Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Rison TV menyiarkan langsung dari nanti teman-teman perempuan berhadapan langsung sama Polan putaran Monas, tepatnya di Kampung Kuda. Bahwa di sini tanggal 17 Oktober demo mahasiswa. Karena ada briefing dan semua. Selanjutnya akan ada orasi dari perwakilan kita juga, yaitu dari kampus YRC. Ya, kepada perwakilan dari YRC, saya persilakan. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Oke, untuk teman-teman perwakilan kampus, silakan ke depan ya, karena kita ada diskusi teman-teman semua. Ini gue mau pulih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan YRC akan membawakan puisi yang berjudul Ayo Karya Surtazi Pol Zumbahri. Halo. Ini mewakili suara kita semua. Karena kita sudah turun ke jalan capek-capek, tapi kita kayak gak dihargai. Benar? Ya. Adakah yang lebih tobat dibanding air mata? Adakah yang lebih mengucap dibanding air mata? Adakah yang lebih nyata? Adakah yang lebih hakikat dibanding air mata? Adakah yang lebih lembut? Adakah yang lebih dahsyat dibanding air mata? Para pemuda yang melimpah di jalan-jalan, itulah air mata. Samudra puluhan tahun derita yang dirami ayah bunda mereka dan diemban ratusan kuta mulut luka yang terpaksa mengatup diam. Kini air mata lantang menderam, meski muka kalian takkan dapat selamat di hadapan arwah sejarah. Ayo, masih ada sedikit saat untuk membasuh pada dalam dan luas air ini. Ayo, jangan bandel, jangan nekat pada hakikat. Jangan kalian simbahkan gas air mata pada lautan air mata, malah tambah merebak. Jangan letupkan peluru, logam akan menangis dan tenggelam di kedalaman air mata. Jangan gunakan pentungan, mana ada hikmah mampat karena pentungan. Para pemuda yang raib nyawa karena tembakan yang pecah kepala. Sebab pentungan memang tak lagi mungkin jadi sarjana atau apa saja. Namun mereka telah menyempurnakan bakat gemilang yang kini dan kelak selalu dibilang bagi perjalanan bangsa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya perwakilan mahasiswa kedokteran gigi. Dan teman-teman saya banyak juga perwakilan dari mahasiswa kedokteran. Apa artinya kawan? Di saat mahasiswa kedokteran gigi dan juga kedokteran sudah turun, itu artinya Indonesia sedang sakit. Kita datang di sini untuk menyembuhkan Indonesia. Setuju kan? Setuju kan? Di saat kita masuk kampus, pertama yang ditanya oleh kampus adalah berapa banyak yang kalian bisa sumbangkan untuk kampus? Berapa banyak uang SPP yang kalian bayarkan untuk kampus?
percayalah, teman-teman kita di luar sana yang tidak turun hari ini, mereka semua peduli dengan aksi kita. Cuma apa yang membedakan? Kita semua berani berdiri paling depan. Kita semua berani disorot oleh kawan-kawan kita semua wartawan di sini. Tetapi mereka mungkin takut untuk turun ke jalan. Kita buktikan, aksi itu bisa damai. Setuju? Agar semua perempuan-perempuan cantik di depan saya ini bisa bertambah di kemudian hari. Setuju? Saya hanya ingin berpesan satu, kawan. Di saat saya masuk kampus, saya selalu dibilangi oleh abang-abang saya, perjuangan mereka tahun 98, perjuangan yang terdahulu. Ini momen kita, kawan. Ini momen kita, kawan. Hari ini kita bergerak, tanggal 24, tanggal 30, tanggal 1. Sampai hari ini kita bergerak. Agar apa, kawan? Agar kita bisa menceritakan ke adik-adik kita kelak apa yang kita lakukan hari ini. Setuju? Setuju semua? Ini pesan saya, kawan, untuk kalian semua. Jangan pernah anarkis, jangan terprovokator. Karena pada tanggal 24, teman-teman semua lihat di media semua, yang berdiri paling depan, bikin border melindungi polisi, itu mahasiswa yang asli. Bukan yang melempar-lemparkan. Setuju? Saya di sini menginspirasikan kalian semua bahwa semua mahasiswa ini adalah pergerak bangsa. Mungkin orang-orang yang di sana lupa, mereka semua pernah jadi mahasiswa. Mungkin mereka semua lupa apa yang mereka teriakkan saat menjadi mahasiswa. Tetapi mereka menutup kuping di saat mereka sudah dapat kekuasaan. Setuju? Kita di sini sadar, idealisme adalah mahkota mahasiswa, kawan. Ingat, idealisme adalah mahkota yang kalian pakai hari ini. Mungkin tidak terlihat oleh kawan-kawan, tetapi semua ada di hati. Setuju, kawan? Saya hanya ingin berpesan ke kalian semua, jangan pernah takut untuk membuat kebenaran, menyuarakan kebenaran. Karena di saat kebenaran sudah dibungkam, kalian semua tidak layak untuk hidup. Jika kalian hanya ingin hidup, semut pun hidup, kawan. Jika kalian hanya ingin bekerja di dunia ini, kerbau pun bekerja, kawan. Tetapi apa? Jadilah mahasiswa yang berguna untuk semua lingkungannya. Agar ketika kalian sudah telah tiada, nama kalian akan abadi diceritakan oleh adik-adik mahasiswa, kawan. Setuju? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Sekian dari saya. Terima kasih. Salam berjuang! Kawan-kawan, kalau saya tanya berapa jumlah kalian, maka jawabannya berapa, kawan-kawan? Kalau saya tanya berapa jumlah kalian, maka jawabannya berapa, kawan-kawan? Kalau saya tanya berapa jumlah kalian, maka jawabannya berapa, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, ketika kejahatan di mana-mana, sedangkan kebaikan dibungkam, maka layak gak Ibu Pertiwi bersedih hari ini? Maka layak gak Ibu Pertiwi bersedih hari ini? Maka layak tidak jika Ibu Pertiwi menangis hari ini? Maka dari itu kita nyanyikan lagu Ibu Pertiwi, kawan-kawan. Siap ya? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya tergenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Saya ulangi sekali lagi dan lebih keras. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Keluarkan suara kalian. Air matanya
sedang menangis melihat kondisi bangsa ini. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan ini sedang mati dan berdoa. Luar biasa itu. Thank you.